Ayo rame-rame. Aminin. Ya Allah. Jika ada di antara umat Islam, amin, yang ada di Jakarta ini, amin, yang sudah dinasehati ulama, amin, sudah dikasih tahu ulama, amin, agar jangan memilih pemimpin kafir, amin, tapi dia tetap bandel ya Allah, amin, dia tetap ngotot ya Allah, amin, bukan karena dia tidak tahu ya Allah, amin, tapi dia ingin melawan engkau, amin, dia ingin melawan daripada fatwa ulamanya ya Allah. Amin. Dia sengaja memilih orang kafir sebagai pemimpin. Amin. Dia ingin bikin susah daripada hamba-hambamu ya Allah. Amin. Maka bikin susah hidupnya. Amin. Seretkan rezekinya. Amin. Jangan berkahi nafkahnya. Amin. Jangan sembuhkan penyakitnya. Amin. Biar dapat penyakit yang enggak belum ada obatnya. Amin. Biar susah jalan hidupnya. Amin. Biar dipecat dari tempat kerjaannya. Amin. Biar ditinggal lari bini. Saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Gus Dur, silakan ajak anak dan istrinya. Saya akan ajak anak istri saya. Kita bersumpah di hadapan Allah. Siapa yang benar diberkahi Allah. Dan siapa yang salah di antara kita dikutuk, dilaknat dan mati dalam keadaan hina. Jadi saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Kalau kita berdoa itu yang baik-baik ya Bu, Pak, pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kalau berdoa yang baik-baik. Karena doa itu seperti cahaya. Doa itu seperti cahaya. Ketika doa terpancar, maka akan dipantulkan kembali untuk sampai kepada diri kita sendiri. Makanya dalam berdoa itu enggak ada yang sampai salah sasaran. Kau yang berdoa, kau pun yang akan menerima balasan doa tersebut. Di dalam Al-Quran makanya ada yang namanya surat An-Nur. Doa manusia itu seperti nur. Nur yang baik, maka akan membuat diri kita baik. Doa yang baik akan membuat diri kita baik atau menerima kebaikan. Doa yang jahat akan membuat kita pun menerima balasan kejahatan dari doa yang jahat tersebut. Dulu waktu zaman Nabi Adam, terjadi sebuah pertarungan untuk mendapatkan kekasih tercinta. Pertarungan antara Habil dan Qabil. Habil berkorban dan berdoa dengan baik. Qabil berkorban dan berdoa dengan jahat. Habil menerima kebaikan dari doa yang baik yang dia sampaikan. Qabil menerima kejahatan dari doa yang jahat yang dia sampaikan. Artinya, sabbihis marabbikal a'la. Maka sucikanlah doamu untuk meninggikan Tuhan. Allah lebih menyukai doa yang baik-baik dari hati yang bersih. Allah menolak doa yang jahat dari hati yang kotor. Maka doa rizik sihab tersebut sudah dipastikan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya tersebut akan kembali kepada rizik sihab sendiri. Dan kita sudah menyaksikan dengan mata dan kepala kita sendiri bahwa doa rizik sihab itu kembali kepada dirinya sendiri. Artinya, doa rizik sihab ditolak oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah. Tetapi doa tersebut dikembalikan kepada rizik sihab sebagai laknat Allah. Ala laknatullah ala dzalimin, Allah melaknat orang-orang yang berbuat jahat. Rumusannya sudah jelas. Sunnatullahnya sudah jelas. Jadi kalau ada para kadun, ulama kadun berdoa yang jahat-jahat, yakinlah doa tersebut akan kembali kepada mereka sendiri. Jangan pernah takut didoakan jahat oleh hati-hati yang kotor, karena doa tersebut tidak akan pernah datang kepada kita, tapi akan menghancurkan mereka, orang-orang yang hatinya kotor yang berdoa yang jahat-jahat. Bila itu topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.